Kita ke informasi pertama, saudara, rayakan hari ulang tahun provinsi ke-78. Pemerintah Provinsi Maluku menyalurkan 85 alat mesin pertanian jenis traktor dan kultivator kepada kelompok tani dari 11 kabupaten kota di Maluku. Yang memerintahkan saya bersama Ketua TNPB. Sebanyak 85 alat mesin pertanian jenis traktor dan kultivator diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Maluku Murad Ismail kepada belasan kelompok tani dari 11 kabupaten kota usai upacara perayaan hari ulang tahun ke-78 Provinsi Maluku di Lapangan Merdeka Ambon, Sabtu 19 Agustus 2023. Puluhan alat mesin pertanian ini terdiri dari 25 unit kultivator, 20 unit traktor roda 4, dan 40 unit traktor roda 2. Bantuan mesin ini nantinya akan disalurkan ke kabupaten kota masing-masing. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan dapat memacu para petani untuk lebih meningkatkan produksi hasil pertanian. Nah, semua ini kita distribusi ke 11 kabupaten kota, dan dalam sejarah bantuan kementerian baru kali ini yang paling banyak untuk alat mesin pertanian. Ini tentunya tidak lepas dari arahan dan upaya dari Pak Gubernur Maluku melalui Kementerian Pertanian, dan kita juga diberikan bantuan. Dan bantuannya juga maksudnya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dari pertanian yang berfungsi. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku.